Trik lawan kolesterol jahat. Melawan dan mengendalikan kolesterol jahat ternyata tak sulit. Triknya mudah dipelajari. Yang dibutuhkan hanya 3 hal. Secara natural, kolesterol sebenarnya bisa diatur melalui pola makan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mencegah penumpukan kolesterol dalam darah. Berikut caranya. 1. Banyak bergerak. Saat tubuh bergerak, lemak akan terbakar karena adanya aktivitas tubuh. Lemak yang terbakar ini termasuk di dalamnya lemak tak jenuh berlebih yang masuk melalui makanan. Sedikit berolahraga bisa sangat membantu. Berolahraga bisa meningkatkan kadar kolesterol baik dalam darah dan mengurangi kolesterol buruk. Cukup 30-60 menit dalam sehari sudah cukup untuk membantu mengurangi kadar kolesterol buruk dalam darah. 2. Hindari makanan cepat saji. Memangkas konsumsi lemak jenuh bisa dilakukan dengan cara mengurangi makanan cepat saji, makanan manis atau mengganti penggunaan bahan makanan yang tinggi lemak. Lemak jenuh dan lemak trans biasanya terdapat pada pastry, kue kering, krim, mentega, makanan cepat saji, es krim, dan berbagai makanan sejenis. 3. Konsumsi buah, sayur, dan makanan rendah garam. Makan buah-buahan dan sayuran sama baiknya dengan mengonsumsi minyak ikan. Ini dapat yang membantu meningkatkan HDL dan menjaga jumlah kadar kolesterol masih pada batas aman. Selain itu, memilih makanan segar dibanding makanan olahan akan jauh lebih baik untuk mengendalikan kolesterol dalam tubuh. Sebisa mungkin pilih makanan berbahan nabati dan rendah garam.